Pak. Tak pilih-pilih, Pak. Iya. Halo, Pak. Aku buat ada le. Nandur-nandur. Ini anu pesek aku. Terus Pak udah lewat. Terus. Cantik itu. Warna. Sebelah ini. Coraknya yang itu. Itu sebenarnya tadi itu lagi. Nanti bunganya enggak ikut ya, teman-teman. Dipotong nanti. Soalnya terlalu panjang ini, teman-teman. Coraknya seperti ini ya, teman-teman. Dia ada bercak-bercak hijau yang lebih tua, teman-teman, dari hijau muda di daunnya ya, seperti ini. Dan daun mudanya ada kuning-kuningnya seperti ini, teman-teman. Untuk lidah kataknya ya, cantik sekali, teman-teman. Nah, untuk kataknya sudah habis ya, teman-teman. Nanti kita lanjut ke video yang baru ya, teman-teman. Media yang digunakan untuk menanam siri vipernya ini, teman-teman, ini sama ya. Dia menggunakan sekam lapuk seperti ini. Untuk pupuknya dicampur dengan daun sengon yang sudah lapuk ya. Jadi dia subur, teman-teman, untuk siri vipernya seperti ini. Untuk pupuk, selain pupuk yang dipakai, tidak ada ya, teman-teman. Cuma memakai media seperti itu saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini nanti kalau dibuat tanaman gantung cantik juga, teman-teman. Karena coraknya ya. Dia seperti ini, teman-teman. Kalau kita buat tanaman gantung nanti. Nah, jadi semakin rimbun dia semakin cantik ya. Nah, untuk memperbanyak siri vipernya ini, teman-teman, ini cukup mudah ya. Karena dia termasuk tanaman yang merambat seperti ini. Jadi dia akan mengeluarkan akar di bagian tangkai daunnya seperti ini, teman-teman, di bagian bawah. Jadi nanti kita memperbanyaknya sama dengan tanaman lain ya, yang merambat-merambat. Kita potong saja, teman-teman. Atau nanti juga bisa kita seperti ini, teman-teman. Kita sambung seperti ini. Dan nanti kalau sudah keluar akar bisa kita potong ya. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Nanti yang diperbanyak ya untuk siri vipernya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu contohnya ya, saat diperbanyak. Jadi dia ditempel seperti ini, nanti kalau sudah jalan bisa dipotong dari induknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, untuk memperbanyaknya, teman-teman. Kalau teman-teman takut langsung memotong, bisa seperti itu, teman-teman, untuk memperbanyak siri vipernya. Jadi dia semakin diperbanyak, semakin kita punya tanaman yang banyak ya, teman-teman, untuk di rumah. Atau juga bisa seperti ini, teman-teman, ditempatkan di pot yang besar, terus kita bulatkan seperti ini mengikuti potnya ya. Jadi nanti akarnya dia bisa turun semua, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau sudah jalan baru kita potong-potong di bagian batang daunnya ya. Jadi nanti dia semakin rimbun, teman-teman, bila ditempatkan dalam satu pot seperti ini ya, untuk siri vipernya. Nah, ini teman-teman, ini contohnya. Ini seperti ini. Ini dari induk yang sebelah sini. Ini ditempatkan seperti ini, teman-teman. Ditumpangi batu sedikit ya, agar tidak kemana-mana seperti ini.
Dan nanti kalau dia sudah akarnya sudah keluar, tinggal kita potong saja di sini teman-teman, di induknya yang sebelah sini. Nah ini teman-teman, ini tanaman baru pucuknya, dan ini dari polybagnya satu teman-teman seperti ini. Terus ini tinggal kita potong saja di sini, dan kita punya tanaman baru lagi ya untuk siri vipernya, dan tetap sehat teman-teman karena dia sudah berakar di bagian sini ya. Nah ini teman-teman, dia sudah berakar di bagian sini, jadi dia tetap sehat teman-teman. Nah nanti kalau kita mau memperbanyak lagi teman-teman, bisa kita sambung lagi seperti ini, di bagian tangkai daunnya seperti ini kita tutup seperti ini ya, terus kita boleh pakai batu seperti ini teman-teman. Nah jadi nanti ini akarnya keluar, tinggal kita potong di sini ya teman-teman, atau di sini, dan terus seperti itu ya untuk siri vipernya. Dan bisa dicoba untuk jenis aroid-aroid yang lain teman-teman, atau tanaman yang menjalar seperti ini ya. Ini ya. Cantik sekali ya coraknya, hijaunya teman-teman seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kita bawa 50 dulu teman-teman untuk plaketnya yang sudah transfer ya. Untuk plaketnya ada 50. Ini teman-teman, ini untuk yang sudah seperti ini cantik sekali teman-teman untuk yellownya. Nah ini warnanya, jadi sirine ini ketinggian. Nium albumnya teman-teman, cantik-cantik ya warnanya, semakin subur karena musim hujan teman-teman untuk Syngonium albumnya. Oh ya, ini kita ambil yang sudah transfer ya teman-teman, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.